apa. Ya, Ya, udah. kelihatan lah. Terima kasih. Di sini saya tidak akan panjang lebar, saya akan menjelaskan terkait pengenalan singkat, kemudian juga penerapan UX atau UI untuk menyimpan uang Anda, dan kemudian efektivitas, dan kemudian sebagai diferensiator atau diferensiatornya bagaimana UX bisa. Ya, terima kasih bagi Bapak Ibu yang baru tahu, tapi kemungkinan sudah banyak tahu ya Bapak Ibu, bahwasanya UI itu terkait bagaimana produk is layout tertata dengan baik. Di dalamnya itu ada beberapa komponen, dan kami kita mungkin sudah tahu ya, sudah banyak umum dan sudah kita ketahui banyak sekali tentang teori ini. Di dalamnya ada tentang visual design, kemudian juga icon, iconography, terus ada interface design, dan ada juga graphics. Ini dari UI, sedangkan UX sendiri itu banyak sekali. Kemudian ada dari user interview-nya, usability plan, data gathering. Ini banyak hal. Kemudian ketika kita membuat UX, ini lebih dari UI. Jadi ketika kita mulai menerapkan UX, bagaimana produk itu terasa. Terasa itu dalam artian ketika kita menggunakan UX, bagaimana kenyamanannya dan kemudian feel-nya itu bagaimana. Bagaimana gitu, seperti nantinya apakah ini benar-benar memberikan kemudahan, dan di dalamnya banyak sekali. Jadi beberapa cabang ini bukan hanya cabang komponen UX ya Bapak Ibu, ini Bapak Ibu bisa pecah jadi beberapa komponen untuk penelitian. Jadi Bapak Ibu yang ingin mengambil beberapa riset tentang UI atau UX, itu ada beberapa topik nih, ada beberapa topik ya, ini salah satunya yang terkait graphics, iconography, taksonomi creation, terminologi, ada banyak hal di dalamnya. Dan ini terus update ya Bapak Ibu. Muted. Dan di sini ini terus update dan terus diperbarui ilmunya. Dan banyak hal termasuk kita tanpa kita sadari dengan ilmunya UX UI yang terus berkembang ini, di mana tak terasa kita istilahnya juga dalam kehidupan sehari-hari ini kita rasakan, mulai dari beberapa e-commerce yang mungkin kita gunakan tanpa terasa ya, kita tiap hari tiba-tiba menghabiskan duit atau saldo di rekening kita lebih dari 1 juta atau lebih dari 5 juta hanya untuk belanja di salah satu e-commerce, itu belum e-commerce yang lain. Ini ada faktornya, salah satunya dengan UI UX tadi, tak terasa nih tiba-tiba kita ada diskon, dan setiap bulan itu salah satu marketing atau salah satu bagaimana caranya untuk istilahnya mengeruk uang dari customer atau dari pelanggan itu dengan menggunakan diskon tadi digabungkan dengan UX tadi. Diskonnya salah satunya yang akan kita tahu adalah 11-11, 12-12, hampir. Ini kenapa muncul, salah satunya saya ingin bercerita, ini 11-11 ini awalnya munculnya di negara China. Jadi di negara China ini, 11-11 ini muncul karena ceritanya untuk memperingati hari jomblo. Hari jomblo bahwasanya ketika kita ketika kita belum memiliki pasangan, jadi kita bisa fokus untuk berbelanja dan strateginya, marketingnya, kemudian diberikanlah sebuah promo ataupun event 11-11. Jadi tepat pada 11-11 dini hari di China biasanya orang-orang ini rebutan ya, rebutan. Mereka itu biasanya rebutan di beberapa aplikasi. Di antaranya ada Taobao, terus JD. JD adalah Jingdong, yang di sekarang di Indonesia juga kita ketahui adalah JD.ID. Kemudian juga adalah ada beberapa aplikasi lagi yang lain seperti Vmall, mirip-mirip dengan di Indonesia. Dan kemudian strateginya ketika di China diterapin berhasil, mereka menerapkannya melalui pasar-pasar di negara lain, salah satunya di Indonesia. Dulu di Indonesia jarang sekali loh ada 11, 11, 12, dan sekarang hampir tiap bulan. Ini adalah salah satu cara marketing untuk mengeruk customer atau istilahnya agar mereka suka belanja. Dan suka belanja tadi kemudian diterapkan oleh pembuat produk tadi, mereka menerapkan bagaimana UI UX-nya ini optimal. Dalam artian ketika mereka menerapkan UI UX secara optimal, mereka membangun sebuah produk dalam hal ini website atau aplikasi dengan menerapkan fitur UI UX tadi agar pelanggan atau customer ini benar-benar betah berlama-lama di dalam aplikasinya. Salah satu yang mungkin kita tahu adalah
kita tahu ya ada Shopee, Lazada dan aplikasi e-commerce. Dan ini harus kita bukan waspada ya kalau tiba-tiba uang kita cepat habis nih. Kemudian beranjak, kemudian ada 5 level ya dari UX design yang Bapak Ibu bisa ketahui, salah satunya adalah fungsinya, kemudian usable, kemudian bagaimana digunakan, kemudian ada comfortable, nyaman, kemudian setelah nyaman, senang, kemudian memiliki meaningful, arti. Jadi artinya apa? Apakah memberikan kenyamanan tadi dan bisa memberikan kemudahan untuk Bapak Ibu menggunakan aplikasinya itu. Ya seperti tadi, ada beberapa e-commerce yang di Indonesia sudah berada banyak di level meaningful. Dan tanpa kita sadari, aplikasi atau e-commerce tadi itu menyedot, bukan menyedot sih, tanpa kita sadari ya, kita jadi lama betah di aplikasi tersebut. Kemudian, ini ada penelitian terbaru, ini pasti baru sekali di 2020, Bapak-Ibu, bahwasanya menerapkan UX tadi sama juga untuk menyimpan uang Anda di perusahaan. Jadi ketika perusahaan memutuskan nih bahwasanya mereka mulai menerapkan UX, ini adalah mereka bisa meminimalisir sebanyak cost 90% dan mereka bisa men-spend $100. Dan ketika mereka menerapkan UI UX tadi, bahwasanya mereka tidak akan mengulangi hal sama untuk mengerjakan desain ataupun beberapa UX yang perusahaan butuhkan. Misalnya mengulang-ulangi produk yang sama tanpa menerapkan UX sebelum menerapkan UX tadi. Jadi ada research, meeting, development, kemudian ada testing. Kemudian ketika mereka menyadari bahwasannya ketika real goal-nya tadi adalah menciptakan solusi yang bisa untuk mengoptimasi user, bagaimana bisnis tadi memberikan dampak dan juga manfaat. Dan kita bisa tahu ya, di sini ada banyak hal termasuk reduce cost, kemudian ada spend money, kemudian juga selain money juga ada beberapa, kita bisa lebih fokus nih ke beberapa seperti R&D agar tidak terlalu sering mengulang-ulangi. Kemudian, baik, untuk topik yang lebih detail terkait UI, UX, nanti ada Bapak Rofi. Kemudian di sini ketika kita menampilkan bahwasannya efektif nih UX increase revenue. Ini adalah penelitian terbaru di 2020 dari beberapa perusahaan. Dari beberapa perusahaan, mereka memang fokus dari 67% customer itu lebih suka purchase itu melalui aplikasi yang memang friendly ya, yang ramah dan bisa memberikan kenyamanan. Yang tadi juga sudah saya sampaikan bahwasanya ketika kita lama-lama betah di aplikasi e-commerce atau aplikasi yang lain, bukan hanya e-commerce, mungkin aplikasi travel yang menyediakan pembelian tiket, itu juga tanpa kita sadari, ternyata itu adalah faktor, dan ini penelitian berkata seperti demikian. Dan kemudian mereka mampu meningkatkan 70% dari produk ini terjual, di mana 30% ini sales increase, kemudian ada 50% yang sudah decrease inbound rates, jadi bisa ditekan yang tidak perlu-perlu, dan kemudian mobile user 5 kali lebih suka bahwasannya to abandon a text in the site, bahwasanya ketika mereka lebih suka ke aplikasi yang memang dengan fitur yang kuat, fitur yang kuat, UX yang memang lebih bagus. Dan kemudian sayangnya, bahwasanya sayang sekali sih organisasi di Indonesia ini masih blind, atau ini bukan organisasi-organisasi yang besar ya. Bahwasanya ketika organisasi besar ini sudah menerapkan seperti e-commerce yang di Indonesia ada BL, terus juga SH, dan beberapa aplikasi yang lain. Tapi ada beberapa e-commerce yang belum menerapkan demikian. Kemudian ini adalah yang terbaru, UX bisa sebagai diferensiator. Ini adalah cerita atau pengalaman dari perusahaan dan juga customer bagaimana mereka bisa menggunakan user experience. Ketika pemilik atau founder dari Google sendiri mengikuti kelas UX atau usability class,
di salah satu universitas bergengsi di dunia, di Stanford. Kemudian dari Amazon sendiri, ketika mereka melakukan eksperimen dengan menggunakan iklan, itu adalah 100 nilainya. Dan kemudian Airbnb sendiri, ini juga sama, kita juga sudah barangkali sudah tidak awam ya dengan Airbnb, yaitu aplikasi penyedia yang kita bisa menggunakan, istilahnya memilih atau booking tempat, menyewa rumah atau tempat di mana mereka juga menyediakan satu paket komplit. Bahwasanya Airbnb sendiri lebih dari 10 billion ini. Kemudian 40% customer turn to the competition. Jadi bahwasanya 40% customer into pelanggan ini dengan ceritanya bahwa ketika mereka merasakan best experience, mereka tidak akan kembali juga. Jadi memang ada banyak faktor ya. Kemudian juga kita tahu, kita berpindah di sebelah kanan. Ini adalah beberapa kategori baru di 2020 ini. Penelitiannya adalah ketika di harga, produk, dan customer experience, mereka ada di beberapa fasilitas di sini. Kemudian, ini adalah dari point source dari UX Director juga, bahwasanya kita sekarang memang berada di ekonomi berada seperti pandemi juga. Jadi memang kita dituntut bukan hanya untuk mendeliver experience dan informasi juga. Jadi yang artinya bahwa bukan hanya yang pengalaman yang berharga dan juga informasi yang berharga, tetapi juga lebih dari itu, seperti kita paham bagaimana kebutuhan dari user, bagaimana pengalaman user ketika user menggunakan aplikasi. Dari mana? Dari aplikasi atau e-commerce yang bisa kita lihat sekarang saat ini. Jadi kecenderungannya seperti apa? Nanti untuk detailnya terkait bagaimana UX UI ketika lokasi, bagaimana arah-arahnya, nanti akan dijelaskan langsung oleh Bapak Rofi. Untuk saya, demikian penjelasan singkat dari saya. Nanti bisa kita tanya jawab atau diskusi, kita bisa diskusi Bapak Ibu. Kemudian selanjutnya saya serahkan ke Mbak Kartika Dewi. Baik, terima kasih penjelasannya dari Bapak Ripto Mukti Wibowo. Jadi, Bapak dan Ibu-Ibu sekalian di sini, jadi UX atau User Experience sangat berpengaruh terutama pada e-commerce. E-commerce yang disebutkan contoh di awal tadi. Dan pastinya dengan gebrakan atau branding dirinya, branding diri katakanlah produk A dengan branding 11-11 dan seperti itu, ternyata sedikit banyak juga masih berkiblat ke Cina ya Pak ya. Dan saya harapkan setelah ini, setelah kita tahu UI dan UX experience sangat berpengaruh kepada e-commerce, apalagi mendukung pada zaman digital saat ini, bisa sedikit banyak menjunjung kita untuk menggunakan secara maksimal seperti itu. Terima kasih Bapak Ripto. Dan sekarang kita akan ke narasumber kedua, yaitu Bapak Rofi Abdul Hasani, yang akan memberikan materi seputar UI, UX, Life Education, dan Business. Kepada Bapak Rofi, dipersilahkan. Terima kasih Mbak Kartika atas waktunya. Suara saya terdengar jelas ya? Baik, terdengar jelas, mohon, Pak. Ya, mohon izin jelas untuk sekali, Pak. Ya. Untuk share screen sudah, untuk slide presentasinya. Sudah muncul ya di layar untuk slide presentasinya. Oke, mari kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak-bapak, Ibu-ibu, teman-teman semua peserta webinar belajarberbagi.id. Alhamdulillah rabbil alamin. Pagi hari ini saya senang sekali karena bisa berkumpul dengan Bapak-bapak, Ibu-ibu sekalian. Walaupun masih suasana pandemi seperti sekarang, rupanya Bapak-bapak, Ibu-ibu
sangat antusias ya. Nggak nyangka pesertanya ternyata banyak lebih dari 100 kayaknya tadi. Nah, sebelumnya saya juga mengucapkan terima kasih atas kesempatannya pada Pak Rito, selaku founder belajarberbagi.id. Semoga kita semua tetap menjaga kesehatan kita agar selalu sehat, dan semoga pandemi ini segera berakhir. Okay. Amin. Amin. Perkenalkan dulu ya, nama saya Rofi Abulasani, panggil aja Rofi. Nah, ini adalah akun sosial media saya. Ada Medium, mungkin yang sering baca-baca artikel di Medium, saya ada artikel Medium. Kemudian Instagram, yang suka ngoding saya juga beberapa nge-post di GitHub. Ini ada akun GitHub saya, ada akun Dribbble. Walaupun mungkin tidak se-update Mas Rito ya, tapi monggo yang mau follow silahkan. Ya, sekarang saya posisi saya bekerja di Badan Sistem Informasi Universitas Islam Indonesia sebagai UI/UX designer. Kemudian tugas saya adalah mengembangkan sebuah software bersama developer-developer lain seperti front end, back end, database engineer, terus ada lagi DevOps. Nah, perannya adalah merancang atau mendesain sebuah sistem sesuai dengan proses bisnis yang dibutuhkan oleh stakeholder. Dan goals-nya adalah ketika stakeholder kita merasakan kebahagiaan. Nah, kapan stakeholder merasakan kebahagiaan? Yaitu ketika kita bisa mendeliver sebuah produk sesuai dengan kebutuhan dan harapan mereka. Oke. Okay. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan materi mengenai UI UX for Business and Education. Jadi dalam UI UX yang pertama-tama kita perlu pahami adalah bagaimana sebuah produk itu berinteraksi. Nah, produk di sini nggak melulu produk digital ya, seperti website, mobile apps, kemudian aplikasi games, ya, tetapi produk-produk yang setiap hari bisa kita jumpai, setiap hari kita pakai, setiap hari kita beli, bahkan kita simpan juga. Nah, kita bisa mengamati produk-produk tersebut dari sisi UX-nya. Oke, untuk slide pertama, ini pemanasan terlebih dahulu ya, bahwa ibu-ibu. Jadi, ada dua gambar pertama dan gambar kedua. Kemudian saya minta partisipannya nih untuk menjawab menurut bapak-bapak, ibu-ibu, antara gambar nomor satu dan gambar nomor dua lebih mudah digunakan yang mana dalam penggunaannya, nomor satu atau nomor dua? Mungkin bisa lewat chat ya, bisa terlihat nggak di sini untuk chatnya, untuk kalau chat gambar satu atau dua. Oke, udah ada yang jawab gambar pertama. Ya. Ya, benar sekali ya untuk Apple ya. Oh, masih ada yang masih menjawab. Belum ada yang milih dua ini. Kalau boleh tahu, ada yang bisa memberikan alasannya? Suara terdengar jelas di Kota Yogyakarta. Oh ya. Terima kasih. Wong Jogja. Oke, untuk produk tisu ini yang biasa kita jumpai di kamar mandi, itu kita lihat ada dua penempatan model. Yang pertama kita letakkan di bagian ujungnya di depan, dan yang kedua di baliknya. Kenapa yang pertama itu lebih bagus penempatannya, lebih enak digunakan? Karena yang pertama, ketika kita tangan kita menjangkau tisu tersebut, kita lebih mudah meraihnya dibandingkan yang kedua. Ketika kita meletakkan seperti gambar yang nomor dua, kita harus merogoh ke bawah, terus
menarik tisunya, kadang kalau tangan kita basah dan terkena di bagian tisu yang masih tergulung, itu akan merusak tisu yang tergulung juga. Makanya perlu diperhatikan juga dalam penataan produk seperti tisu ini ya. Nah, ini adalah contoh yang baik dan yang buruk. Kemudian ini ada sebuah foto yang viral sekitar 1 tahun yang lalu, mungkin sekitar tahun 2019 akhir kayaknya itu. Ada sebuah toilet di stasiun Ciamis. Toilet tersebut sudah digunakan karena terlihat dari jejak-jejak kaki di dalam toilet tersebut. Nah, apa yang jadi masalah di sini? Yang jadi masalah adalah ketika pengguna itu masuk, dia akan merasa heran kenapa tidak ada sekatnya antara water closet yang satu dengan yang lainnya. Mungkin kalau anak kecil masih bisa lah dimaklumi menggunakan ini, tapi kalau yang sudah dewasa akan jadi masalah kalau menggunakan toilet seperti ini. Nah, ini adalah contoh produk yang tidak sempurna ya, dan akan dampaknya akan mengganggu si pengguna. Kemudian ada lagi, ini sebuah pintu yang instruksinya kita disuruh untuk membukanya, kita diperintahkan untuk menarik pintu tersebut. Nah, ini terjadi misleading ya, antara informasi dengan cara fungsinya. Kita bingung karena gimana nariknya, nggak ada gagangnya kan. Masa kita harus menarik di bagian kayu itu, nah, akan susah di pengguna tersebut. Nah, produk ini juga adalah contoh penerapan UI UX yang tidak tepat. Ada sebuah yang mana gagangnya itu terletak di bawahnya lubang letak keluarnya air, sehingga pengguna akan susah juga ketika menggunakan. Nanti ya, keluarnya akan kena tangan kita kan. Sama juga seperti gelas. Gelas yang gagangnya biasanya vertikal, terus kita rubah desainnya menjadi horizontal, si pengguna tersebut juga akan kesusahan untuk memegang gelas tersebut. Ternyata bukan hanya produk-produk yang biasa saja yang kita temui agak aneh, tetapi produk keluaran Apple pun juga memiliki desain yang sedikit miss ya menurut saya. Jadi ini ada Magic Mouse, yaitu mouse wireless yang dikeluarkan oleh Apple biasanya digunakan di desktopnya Apple. Nah, itu lubang untuk chargingnya terletak di bawah dan pantatnya, sehingga ketika kita melakukan pengisian baterai, kita harus membalik mouse tersebut, dan kurang efisien ya, padahal sudah posisinya sudah bagus sesuai dengan penggunaannya, tetapi ketika kita mengisi baterai harus membalik, dan tentu nggak bisa digunakan ketika pengisian kalau dibalik ya. Nah, ternyata aplikasi-aplikasi yang sudah besar seperti WhatsApp, kalau kita amati juga masih ada juga hal yang membuat pengguna kurang nyaman. Mungkin kita pernah tuh, ini bukan pengalaman pribadi saya ya, tapi mungkin di antara kita ada yang pernah mengalami. Jadi, kita mau ngepoin mantan kita. Terus, kita mau ngepoin mantan kita yang baru aja nikah. Nah, niatnya ingin buka foto profil. Biasanya kan buka foto profil di bagian kiri atau enggak di pertamanya itu kan kita klik. Nah, enggak sengaja ternyata tertekan tombol call kan, karena jari kita kan menjangkau ke apa tombol namanya itu agak jauh. Jadi enggak sengaja mencet call. Nah, alhasil nanti ngapain juga dia miss call gitu kan. Ketahuan deh mau ngepoin. Mungkin saya pernah tuh masuk grup,
di miss call sama orang, ternyata tak cek itu adalah orang yang satu grup. Ternyata dia kayaknya mau ngecekin BB-nya, lihat foto profilnya kan. Mungkin di antara bapak-bapak, ibu-ibu, teman-teman di sini ada yang pernah melakukan itu ya. Nah, untuk mengenai bagaimana UI/UX yang bagus, kita dapat belajar dari buah-buahan. Kita analogikan sebagai buah-buah ini kita anggap adalah produk yang kita hasilkan. Ada buah durian, buah nanas, buah mangga, dan buah pisang. Nah, di buah durian ini kita lihat dari tampilannya dulu. Untuk dari tampilan jelas berduri, dan ketika kita pegang pun tidak enak ya, tidak bisa membawanya dengan satu tangan aja dipegang gitu, harus perlu tali. Kemudian kalau buah nanas ini permukaannya yang kasar, kita pegang langsung juga kayaknya kurang nyaman di tangan, sehingga butuh kantong plastik. Nah, untuk mangga ini permukaannya halus, kita pegang agak besar, tapi masih enak lah digenggam. Nah, untuk pisang ini enak nih untuk digenggam, pas di tangan. Nah, kemudian bagaimana kita ketika membukanya? Nah, untuk durian ini, kita bukanya tidak setiap orang bisa membuka durian ya. Orang-orang tertentu mungkin yang bisa membukanya, yang biasanya bakul durian itu yang buka buah durian. Nah, kalau di buah durian ini, yang pertama bukanya susah, perlu alat bantu, yaitu pisau. Mungkin ada yang pakai sendan diinjek-injek, tapi di durian ini masih enak, ada jalur untuk membukanya, ada garis yang warnanya agak hitam itu adalah petunjuk untuk kita membukanya, bagian mana yang harus kita buka. Kemudian nanas. Nah, ini saya masih bingung bagaimana cara mengupas nanas secara efektif, karena untuk mengupas nanas sih butuh waktu 15 menit sendiri, sedangkan makannya hanya 1 menit. Karena di bagian nanas itu ada lubang-lubang hitam yang harus kita hilangkan satu persatu, sehingga agak membuat pengguna itu agak susah. Kemudian mangga. Untuk mengupas mangga ini relatif lebih mudah dengan menggunakan pisau. Akan tetapi ketika kita tidak berhati-hati, maka daging yang pada mangga tersebut akan ikut terkelupas, sehingga daging yang seharusnya kita makan malah terbuang sia-sia. Nah, kita bandingkan dengan pisang. Nah, sekarang kita belajar sebuah produk itu dari sebuah pisang. Pisang itu dilihat halus dari sisi kulitnya, kemudian dari petunjuknya ada garis-garis untuk alur di mana kita bisa membukanya, dan untuk membukanya kita tidak perlu alat apapun, hanya dengan menggunakan tangan saja kita bisa mengupasnya. Semua orang pasti bisa mengupas pisang. Nah, itu adalah contoh mengenai bagaimana UI UX yang bagus di produk-produk yang sering kita lihat ya. Nah, berbicara mengenai UI UX, UI UX itu pasti berkesinambungan, selalu dipasangkan UI dengan UX. Akan tetapi apakah UI UX itu sama? Tadi mungkin beberapa sudah disampaikan oleh Bapak Ripto, apa perbedaan UI dan UX. Nah, kalau saya analogikan, UI dan UX itu seperti gunung es yang hanya terlihat di bagian atasnya saja, dan di bagian gunung es yang lainnya ada terletak di bawah lautan. Nah, user ini kita ibaratkan berada di dalam kapal dan melihat gunung es tersebut. Jadi bagian yang terlihat hanyalah bagian UI-nya saja.
ada komponennya, yaitu ada colors, shape, lens, tekstur, ada juga shadow, icon, image, layout, typography, bagaimana tampilan secara fisiknya, itu adalah UI. Kemudian bagian UX ini mungkin lebih banyak berpengaruh di produk tersebut dibandingkan di UI. Ada user research, brandingnya bagaimana, secara psikologi bagaimana orang tersebut menggunakan produk ini. Kemudian skenarionya, user flow-nya ketika kita menggunakan itu harus seperti apa, ada lagi wireframe atau prototypes. Nah, ada juga quality dan performance. Ini mempengaruhi ya, kalau kualitasnya dan performanya buruk, tentu user juga akan kecewa sehingga tidak akan menggunakan produk tersebut. Terus bagaimana interaction design-nya? Untuk interaction design ini adalah bagaimana ketika kita mengakses sebuah tombol itu apa yang terjadi, reaksi apa yang terjadi ketika tombol tersebut kita berikan trigger, apakah goyang-goyang atau shadow, nah itu adalah interaction. Kemudian berpindah kemana, ada lagi information architecture, nah ini adalah bagaimana kita bisa menyampaikan informasi, menata informasi secara epic di sebuah aplikasi yang kita kembangkan. Ini ada juga emosional, kita bisa mempengaruhi emosional UX. Jadi kesimpulannya UX itu tidak, UI itu tidak sama dengan UX. UI itu apa yang terlihat, how it looks, and UX, how it work and feels. Jadi untuk UI apa yang terlihat, dan UX apa yang bekerja dan apa yang kita rasakan. Kemudian untuk UI ini, bagaimana membuat interface itu beautiful. Tapi kalau UX, bagaimana membuat interface ini useful. Jadi yang satu diusahakan biar cantik, tapi yang satu yang penting bisa digunakan. Kita berikan contoh lagi. Ini adalah contoh secara tampilan UI itu bagus, tapi secara UX-nya jelek. Nah, secara tampilan ini artistik ya, terlihat ada telinganya, ada warnanya juga bagus, tetapi ketika penggunaan ternyata tidak tepat, yang bagian telinga itu akan mencolok ke mata ketika digunakan. Terus ini adalah gambar yang mungkin sering kita lihat, ada seseorang yang berjalan menggunakan jalan tikus, akan tetapi desain dari arsitek tersebut adalah lurus, terus belok ke kiri. Nah, dari antara desain dan user ternyata tidak inline. Nah, oleh karena itu diperlukanlah UX. Kita tahu apa kebutuhan dari user, terus kita berikan desain yang sesuai dengan kebutuhan user. Tentu kalau lewat yang jalan tikus, dia lebih efektif ya dibandingkan harus mengikuti jalan yang sudah ada. Nah, secara definisi, UI itu adalah sebuah bentuk tampilan yang berhubungan langsung dengan user, berfungsi untuk menghubungkan antara pengguna dengan sebuah produk. Ini adalah tools yang digunakan untuk UI, ada Figma, ada Sketch, Adobe XD, InVision. Kita bisa lihat di sebuah website. Nah, ini adalah website uxtool.co. Website bagaimana statistik penggunaan software untuk UX tools. Nah, untuk di sisi desain, ini ada Sketch itu peringkat pertama, kemudian ada Figma, disusul dengan Adobe XD, ada Adobe Illustrator. Nah, tapi untuk di sini, platform yang mendukung Sketch hanyalah MacBook. Tapi untuk Figma, dia multi-platform.
Ia bisa digunakan dengan MacBook atau Windows, atau dia sebenarnya basicnya adalah web browser yang dia cloud. Nah, untuk Adobe XD ini hanya Mac dan Windows, belum mendukung untuk cloud. Untuk prototyping juga ada Sketch, InVision, Figma. Nah, untuk yang mendukung cloud ini ada InVision sama Figma. Jadi maksudnya cloud di sini kita tidak perlu menyimpan dokumen hasil desain kita di komputer kita secara lokal ya, tapi kita bisa menyimpannya di internet seperti itu. Jadi kita bisa menggunakan laptop siapa saja untuk membuka desain kita. Ibaratnya kalau si Figma ini adalah Google Doc, nah kalau yang di Sketch itu adalah Notepad, seperti itu untuk analogi perbandingannya. Ini juga ada untuk kita bisa mempelajarin tools-nya. Ini, nah ini kenapa orang-orang berpindah dari Sketch ke Figma, ini ada beberapa alasan. Nah, dulu sebenarnya kalau di tempat saya juga pernah menggunakan Sketch, terus dengan beberapa pertimbangan, sekarang kita menggunakan Figma. Yang pertama lebih simple ya, karena ketika kita menggunakan Figma cukup dengan Figma saja, tapi kalau ketika kita menggunakan Sketch kita butuh bantuan untuk InVision untuk prototyping, Abstract untuk versioning, Zeppelin untuk hang-on. Ya ini bahasa teknis ya, mungkin kita nggak terlalu dalam nanti membahasnya mengenai ini. Kemudian dia bisa di internet basicnya, dan lebih enak untuk teamwork-nya. Ini mengenai UI tools. Nah, kemudian selanjutnya ada definisi mengenai user experience. Secara definisi, bagaimana sikap, tingkah laku emosional, dan bagaimana user merespon saat menggunakan sebuah produk, itu adalah user experience-nya. Nah, tugas UX adalah kita harus bisa memenuhi ketiga aspek ini. Yang pertama dari aspek bisnis, terus ada aspek teknologi, ada dari sisi kebutuhan user. Dari sisi aspek bisnis, kita harus bisa mempertimbangkan dampak ke bisnisnya, bagaimana biar omsetnya naik, biar investor datang lebih banyak lagi. Tetapi dari sisi teknologi, kita juga harus bisa diterapkan secara realistis oleh developer. Terkadang kita berkhayal dengan proses bisnis yang tidak masuk akal, desain bagus, tetapi teknologi ternyata tidak mendukung. Kemudian kita juga pertimbangkan juga kebutuhan user. Kita bisa meresearch kebutuhannya user itu apa. Ketika kita memadukan ketiga aspek ini, maka terbentuklah sweet spot yang kita letakkan UX di situ. Kemudian goals-nya dari UX adalah yang pertama itu jelas membuat usabilitas produk semakin baik, yaitu dengan cara kita membuat produk dengan easy to learn, easy to use, easy to remember, efficient to use, effective to use, safe to use, jadi aman untuk penggunaannya, kemudian good utility. Nah, dari unsur-unsur dari usability tersebut, kita juga harus bisa memasukkan unsur-unsur hiburan, emosionalnya, terus bisa produk tersebut bisa membantu di kehidupan kita, produk tersebut bisa memotivasi kita, cara tampilan juga epic. Kemudian
entertaining. Jadi kita harus bisa memasukkan unsur-unsur tersebut ke dalam produk kita, sehingga tujuan dari produk kita adalah membuat user itu merasakan happy, enjoy, satisfy, terus engagement-nya juga tinggi. Nah, ketika semua itu sudah terpenuhi, maka tujuan dari UX itu sudah berhasil. Nah, lalu kenapa sih kita perlu mengukur UX dari sebuah produk? Jadi bukan berdasarkan asumsi ya, tetapi berdasarkan pengukuran. Jadi jawabannya adalah untuk membantu kita dalam meningkatkan kualitas dari produk. Dengan menggunakan UX metric, kita akan mengetahui kebutuhan user secara secara tepat sesuai dengan data yang ada. Walaupun kita membuat produk diawali dari asumsi ya, tetapi asumsi yang kita bangun tersebut perlu kita validasi dengan melakukan pengukuran-pengukuran dan data-data yang ada. Ibaratnya kita membuat penelitian, ada hipotesa, dan hipotesa tersebut harus dibuktikan. Dan kita menggunakan hasil pembuktian dari penelitian tersebut untuk mengukur keberhasilan produk kita. Nah, di sini ada sebuah quote dari Edward Deming yang mengatakan bahwa kamu tidak dapat memanage apa yang kamu tidak ukur. Jadi ini salah satu alasan mengapa kita perlu melakukan pengukuran di dalam UX. Nah, untuk metodenya dalam UX metric method ini ada beberapa. Yang pertama usability testing, kemudian A/B testing. Oh, ini ada ini satisfy score apa ya? Ini terhapus, maaf. Ada interview, bitmap, eye tracking analysis, system usability scale, net promoter score, Google Analytics. Jadi usability testingnya itu bagaimana sebuah metode untuk mengevaluasi user experience terhadap software ataupun website yang dibuat. Kemudian A/B testing kita membandingkan antara dua variabel desain yang dilakukan secara bersamaan, sehingga variabel tersebut terlihat bagaimana yang memiliki performa terbaik. Kemudian kita bisa juga melakukan metode untuk mengukur kepuasan terhadap sebuah produk atau layanan terhadap pengguna. Nah, ada lagi kita bisa menginterview secara langsung, yaitu melakukan percakapan kepada konsumen, kita memperoleh feedback dari konsumen tersebut. Ada heatmap analitik. Jadi heatmap analitik adalah teknik untuk mengetahui perilaku pengguna sistem dengan menyediakan data berupa statistik. Jadi kita terlihat arah kursor kita bergerak ke posisi mana saja. Nah, itu kita bisa lakukan analisis. Terutama kursor tersebut mengarah ke tombol simpan. Nah, dia tujuannya konsumen itu harus menyimpan, tetapi kursor itu tidak pernah menuju ke sana, hanya berputar di bagian hidup saja. Nah, itu kan berarti ada yang perlu kita perbaiki dari data riset yang kita temukan menggunakan heatmap analitik. Kemudian ada lagi eye tracking analysis, yaitu sebuah metode mengevaluasi user experience terhadap software melalui pergelakan bola mata. Jadi ada alat itu untuk eye tracking, kita bisa mengetahui user itu nonton melihat aplikasi kita tuh melihat di bagian mana saja sih, bagian mana yang sering terlihat dan bagian mana yang sering tidak terlihat di sisi user. Kita bisa analisis menggunakan metode itu. Ada lagi sistem usability scale, yaitu sebuah metode kuesioner untuk mengukur persepsi pengguna. Kita ada 10 pertanyaan tersebut. Nah, dari 10 pertanyaan tersebut kita ada metode perhitungannya,
kemudian dari hasil perhitungan tersebut menghasilkan sebuah data yang dapat kita gunakan untuk mengevaluasi produk kita. Ada lagi Net Promote Score, ini lebih simple, yaitu kita hanya diperintahkan untuk mengisikan kuesioner pengukuran dari nomor 1 sampai nomor 5. Nah, nanti ketahuan user mana yang promote, user mana yang detractor, seperti itu. Kemudian ada lagi Google Analytics. Kita bisa menggunakan Google Analytics untuk metode research kita. Nah, untuk company yang sudah mature dalam teknologi, kebutuhan UX ini lebih kompleks ya. Sehingga di beberapa perusahaan-perusahaan besar seperti Gojek, Tokped, itu sudah menerapkan UX yang membagi-bagi berdasarkan perannya. Nah, kita lihat di sini ada beberapa role job, yaitu peran-peran UX di company besar. Ada UX researcher, ada UX copywriting atau UX writer, ada business analyst, ada user experience engineer, ada interaction design, visual design, UX strategy, dan product owner. Nah, untuk penamaannya di sini, di setiap company itu tidak sama ya, antara role yang satu dengan role yang lain. Mungkin bisa jadi product owner di satu company, di company yang lain adalah product manager. Dan nanti yang UX copywriting itu di perusahaan lain UX writer, seperti itu. Jadi role ini bukanlah menjadi patokan ya. Dan kita bisa contoh untuk suara saya masuk. Maaf. Jadi ke mute ya. Oke. Masuk, Pak, suaranya. Masuk, ya, Bapak. Terima kasih. Kita lanjutkan lagi. Jadi role job ini bukan menjadi patokan karena di setiap perusahaan itu berbeda-beda. Hanya kerja untuk penamaannya itu sesuai dengan role-role yang dikerjakan. Kita ambil contoh seperti UX writer, ini ada di, nah ini untuk UX writer, nah tugasnya ada 3 gambar nih. Nah, dari 3 gambar ini, yang pertama ketika koneksi internet kita mati, yang pertama tidak menunjukkan informasi apa-apa, hanya tampilan proses masuk ke aplikasi. Kemudian yang kedua ada informasi tidak ada koneksi internet, silahkan coba lagi. Kemudian yang ketiga, ya internetnya mati, cek koneksi wifi atau kuota internetmu dan coba lagi, ini tombol yang kiri, kemudian yang kanan buka pengaturan. Nah, dari ketiga tampilan ini, menurut bapak-bapak, ibu-ibu, mana bagian yang paling informatif? Nah, jelas ini adalah di bagian kanan ya. Nah, untuk menentukan tulisan, ya internetnya mati, cek koneksi wifi atau kuota internetmu dan coba lagi ya, ini adalah tugas dari UX writer. Dia tugas untuk meresearch diksi-diksi apa yang tepat dan mudah dipahami oleh konsumen sehingga tidak terjadi misinformasi. Terus, jika kita ibaratkan ketiga aplikasi ini sebagai seorang satpam di sebuah perkantoran, yang pertama ketika kita masuk, kita udah digimin aja, nggak dibukain pintu. Udah, kita masuk sendiri, buka sendiri. Kemudian, kalau yang kedua, contoh di Shopee Mall, ini satpamnya itu, dia
membukakan pintu, tapi diam aja. Tapi yang ketiga ini, satpamnya membukakan pintu, kemudian mengucapkan selamat pagi Bu, apa yang bisa saya bantu, dengan senyuman. Tentu konsumen akan merasakan lebih senang dan lebih nyaman dengan pelayanan yang ketiga ini. Nah, karena di ini adalah aplikasi Gojek, di Gojek sendiri ada role yaitu UX writer, UX copywriting. Dia emang bertugas bagaimana mencari diksi-diksi apa yang tepat untuk di aplikasi. Jadi kayak pastikan lokasi Anda sudah tepat biar driver tidak masuk angin. Jarak maksimal kami 30 ya. Kamu bisa ganti lokasi di bawah. Jadi ibaratnya kita tuh lagi ngomong sama orang, bukan lagi ngomong sama mesin. Seperti itu. Kalau cuma aplikasi yang tanpa UX letter, ya udah tinggal ini aja, tinggal isinya cuma tombol-tombol aja tanpa ada kata-kata yang bisa memberikan informasi kepada kita. Seperti ini, ada pesan Gojek yuk. Nah, ini kan ketika kita membaca tuh seperti ada intonasinya, bukan datar-datar saja. Jadi bagaimana tugas, bagaimana copywriter ini memilih diksi yang cocok sesuai dengan customernya. Nah, oke, kita lihat ini adalah aplikasi-aplikasi yang telah mengubah kehidupan kita ya. Jadi yang pertama ada kita mengubah proses pemesanan alat transportasi yang dulunya manual, kita harus datang ke pangkalan ojek, sekarang kita bisa lakukan secara online. Ada Tokopedia yang bagaimana kita mengubah kebiasaan belanja kita yang dulunya kita tiap hari akhir pekan kita shopping tuh ke mall, mungkin kita udah santai-santai aja di rumah, intinya di rumah. Kemudian Airbnb yang bagaimana kita bisa memesan sebuah penginapan, apartemen, atau ya buat ketika kita liburan. Nah, kita bisa pesan dari jauh-jauh hari. Kemudian kita bisa melakukan conference, webinar seperti sekarang ini, yang dulu mungkin tidak terbayang, sekarang ada aplikasi semacam ini dan menjadi kebiasaan di kita. Ada aplikasi Zoom, Google Meeting, dan lain-lain. Ada Netflix yang mengubah TV kabel menjadi TV analog, menjadi TV digital, dan video streaming by demand. Ada Ruang Guru, ada sosial media yang kita keranjingan kalau kita nggak buka dan kita scroll-scroll menghabiskan waktu. Ada lagi aplikasi TikTok yang saya belum pernah buka aplikasi ini, tapi memang benar-benar lagi ngehit. Dan ini sangat dimanfaatkan oleh peluang bisnis ya. Jadi iklan di TikTok sekarang harganya sudah mulai naik karena ngelihat dari tren pengguna TikTok. Penggunanya semakin banyak, maka peluang bisnis yang bisa diimplementasikan juga semakin banyak. Nah, tentu dalam pembuatan sebuah produk tidak terlepas dari yang namanya bisnis, karena bisnis adalah penopang sebuah teknologi agar terus berkembang. Kemudian bagaimana keterlibatan UI UX dalam dunia bisnis? Nah, kita ambil contoh adalah Amazon. Jadi di Amazon itu yang tahun berapa, mungkin sekitar tahun 2000-an mungkin, itu dulu yang letak keranjangnya itu ada di bawah, kemudian sekarang dipindahkan ke posisi atas sini. Nah, ternyata dari hasil riset tersebut meningkatkan transaksi sebanyak 45%.
sehingga Amazon menjadi salah satu marketplace yang populer di dunia. Dan untuk metode keranjang ini yang diletakkan di atas ini diadopsi oleh marketplace-marketplace yang sekarang ada seperti Tokped, Bukalapak, Shopee, dan lain-lain. Ini adalah hasil riset dari Amazon. Kemudian kita perhatikan di sini ada transformasi UI Gojek. Jadi dari tahun 2017, 18, 19, 20 mereka selalu ada perubahan di setiap tahunnya. Kita perhatikan di 2017 itu menu yang terletak di atas, kemudian fitur pemesanan yang ada di bawah. Nah, mungkin setelah dilakukan riset, karena mayoritas pengguna Gojek itu adalah mobile, yang mana mobile itu aku titip pertanyaan nih, Sora. Ketika menggunakan kan bagian besar orang hanya menggunakan satu tangan dan satu jempol. Kuwi cara convert saka UI saka Adobe Studio Sketch apa piye ning coding piye? Untuk yang menggunakan dua tangan biasanya adalah ketika kita main game. Nah, untuk aplikasi Gojek ini diakses menggunakan jempol, dan untuk meraih menu-menu home, cara convert saka my account itu agak susah mungkin. Nah, kemudian software desain app lho ning bawah di tahun 2018 sehingga UX ada perubahan yang signifikan, yaitu menu home ini diletakkan yang di bawah apa? Home, order, help, dan my account. Nah, untuk di 2018 tampilannya seperti ini. Ya, bu, takon ini kini-kini semuanya tak rekam dulu. Aku ini dikon mangan Robo Joko, jadi telat-telat mangan terus. Setelah dilakukan research di 2019, ternyata ada perubahan lagi, yaitu my account-nya itu dipindah di posisi atas ini, bukan di bawah coding lagi. Mungkin karena analisanya itu enggak neng codingnya, jadi so karena dibuka aku bahas posisinya di sebelah kiri yang paling dekat dengan jempol dia, misalnya Android Studio Popie yang paling sering diakses. Karena Gojek ini bukan aplikasi sosial media ya. Misalnya aku gawe terus kan langsung dia convert ke coding ngono, neng kode ngono. Buka profil kita, mengganti foto profil kita, menulis status, bukan seperti itu ya, tapi kita buka Gojek dia tujuannya untuk memesan driver atau memesan mobil atau GoFood. Jadi kita tujuan utama itu membuka layanan, dan pada akhirnya di tahun 2020 tombol yang di bawah itu dirubah. Iya, lumayan. Cara total, itu carane convert ning coding piye untuk melakukan pemesanan, yang sebelumnya pemesanan itu terletak di tengah sini. Ya sing kudune ono kuwi PPT iki bajilahi simpel lakakean tulisan korek kukar kukut kukusa itu terletak di bagian bawah, yang mana asumsinya ketika kita membuka desain kuwi kita dan membuka aplikasi Gojek. Deloane aku gawe PPT lho, simpel lho. Melakukan pemesanan. Nah, seperti belanja di swalayan juga kita sering mendapatkan kupon atau voucher. Nah, aku kan yang gawe ngono kuwi simpel. Mergo kuwi kita tambah iki ya, kita dadi bruwet karo karuan kae. Ini tujuannya adalah untuk aku raya lagi kuwi, karena ketika kita diberikan kupon atau voucher secara langsung, kayak misalnya flyer sendu lo, kan gak simple kan belanja, karena sayang juga punya kupon atau voucher tuh tidak dimanfaatkan, ada free ongkir, wah sayang juga nih kalau nggak dipakai untuk belanja. Ya udah, mungkin kita segera belanja barang-barang yang mungkin kadang tidak kita butuhkan. Nah, tanpa kita sadari kita habis bayar uang banyak karena dari sedikit kupon, karena kuponnya banyak secara menumpuk apa? Ternyata uang kita gawe ini ada peks di ngono kan iso terkurang, tidak sadar. Ada lagi metode yang menggunakan flash sale, ada 11, 12, 12, tadi yang di Bukalapak, terus ada flash sale yang di toko media,
Nah, ini juga dapat memicu pengunjung untuk membeli produk yang ditawarkan secara cepat. Sehingga dengan metode flash sale ini, pembeli tidak sempat untuk berpikir untuk membanding-bandingkan produk antara harga satu dengan harga lainnya, karena terpaku pada harga yang ditoret. Jadi seperti di sini ada harga 5 juta, cara convertnya lo, convert 450.000. Secara naluri kan kita nggak dari apa misalnya dari Adopex di apa dari Sketch atau dari Figma neng codingnya lo juga dengan waktu yang diberikan. Nah, kita merasa terpacu untuk asal peserta berasal dari Maldives gitu ya. Penjualan dari sisi marketing ya. Lo sambil liburan dong. Gamification. Di pantai itu kan. Nah, untuk konsep gamification ini adalah bagaimana si marketplace ini menerapkan konsep-konsep seperti bermain game, ada misi, ada level. Nah, yang mana ketika kita menyelesaikan sebuah level, sebuah misi, tentu kita akan ketagihan lagi untuk melakukan level selanjutnya. Dan ketika kita main game juga, tentu kita bisa meningkatkan dopamin pada otak kita, sehingga pengguna bisa kecanduan untuk terus membuka aplikasi tersebut. Dan tanpa disadari, setelah poinnya terkumpul, kita juga melakukan belanja seperti di Shopee. Ketika main game terus dapat poin dari poin tersebut, kita bisa gunakan untuk belanja. Dan hasil akhirnya adalah bagaimana meningkatkan penjualan kita, penjualan dari marketplace tersebut. Kayak Canva kan gampang, ini cara nggak desain ini ngapain, jangan nah, buat simple. Ini adalah beberapa contoh dari sisi bisnis di apa namanya beberapa ditambahin dulu loh, cuman aku udinnya kok ditakon-takonin bruwet dalam US, ini untuk edukasi banyak startup yang sudah menerapkan UI UX. Kalau nggak ada takon jajan ini pak. Salah satunya adalah Ruang Guru. Enggak, maksudnya aku jajah, aku wedding-nya, maksudnya di backup mana loh pak. Ini, Ruang Guru itu telah berhasil menjawab tantangan perubahan teknologi di dunia pendidikan. Terbukti pengguna Ruang Guru meningkat. Ruang Guru ya udah, penting di backup loh. Kok aku caranya gawe iki piye? Melakukan pembelajaran seperti di masa pandemi ini. Nah, untuk tantangannya Ruang Guru adalah mengubah keterbatasan antara pertemuan murid dengan gurunya secara langsung menjadi digital, sehingga para siswa tersebut tetap bisa belajar dan sajane ngene belajarnya secara mandiri. Bisa kita masuk student mode pelajar, kita bisa secara didampingi tapi orang tua. Tapi intinya kalau kita buat simulasi kayak gitu, kemudian dengan lagi jam piro, jam songo, iki wae paling rapi jam 10, jam 11. Kenyamanan pengguna ini kubargui diperhatikan ya. Jadi, jam 11 rampung, kubargui urung ku mangan, urung wis betah berlama-lama tak cocok tuh deh belajar dan membuat apa namanya membuat tugas di Ruang Guru ini ya. Ini adalah contoh nanti berkilah saja, kita berkilah XD dalam dunia pendidikan. Ada lagi ini aplikasi yang sangat erat di dunia pendidikan, ada Classroom yang mungkin Bapak Ibu sekalian juga menggunakan Google Classroom. Di masa sekarang ini kita bisa membuat kelas secara daring menggunakan Classroom. Ada Udemy, yaitu coba takon aplikasi video tutorial ada upload neng App Store, Play Store, Store, Star Store itu terserah. Kita bisa gampang melakukan membayar ini dan kita bisa mendapatkan kane. Jadi ketika kita mungkin melamar pekerjaan atau
kita ingin membuat portofolio kita, kita bisa menggunakan. Kecuali dia mau diajak bisnis berdua. Tapi gampang takon ku sewe lah. Gampang ku so tak sinau dhewe insyaallah untuk informasi sebuah event di dunia pendidikan juga bisa kita. Ya kok sih ini lagi level piye to? Aku nek buka sing liyo kok. Aku juga banyak sekali proses bisnis yang dapat di capture sehingga banyak butuh melibatkan UI UX di sini. Mulai dari kebutuhan SDM, keuangan, akademik, apalagi ya, masih banyak lagi. Full. Sehingga UX dituntut bisa memberikan sebuah solusi terhadap permasalahan-permasalahan yang ada. Tiba-tiba. Dan targetnya adalah membuat pengguna nyaman dan menggunakan produk secara apa namanya, nah, seperti itu. Nah, kemudian apa sih aku yang menang, Bang? Aku menang sambil tur ngekek. Untuk di dunia UX ini, yang pertama kita harus bisa berempati sebagai seorang perancang produk, UX designer harus bisa memandang produk dari sudut pandang lain, jelali lo. Pandang si user. Jadi kita pokoknya gue terjelali takon gue kalau ngomong langsung udah di chat, hilang di chat. Empati bagi user, bagaimana jika aplikasi ini diterapkan seperti ini. Nah jika sebagai developer sih anggapannya bagus-bagus aja, tapi di sisi user belum tentu juga itu yang membuat dia nyaman. Kemudian diperlukan juga critical thinking, yaitu UX perlu mempertanyakan asumsi dan menganalisa masalah secara dalam. Untuk melakukannya dengan baik, kamu bisa memiliki ini kemampuan untuk mengkritisi ide-ide yang dibuat atau melihat di bagian mana sih aplikasi ini yang perlu diperbaiki atau bagian yang tidak tepat. Diperlukan juga problem solving karena kita berawal dari masalah dan memberikan solusi dari masalah tersebut untuk konsumen. Kemudian yang terakhir adalah kita diperlukan kemampuan untuk komunikasi yang baik antara user kita dengan stakeholder mungkin. Jadi kita bisa mempresentasikan atau mengkomunikasikan produk kita secara baik seperti itu. Sebentar ya, maaf ada tamu. Ya ini mungkin ada quote untuk penutup. Jadi desain ini bukan hanya mengenai apa-apa yang kita lihat bagus dan bukan apa-apa yang kita rasakan bagus. Dan desain ini adalah apa yang bekerja seperti itu kurang lebih. Ini adalah materi dari saya. Terima kasih. Waktu saya kembalikan ke pembawa acara. Itu tadi materi UX yang sangat masuk sekali, nggih, Bapak-bapak, Ibu-ibu. Banyak sekali yang kita pelajari pada materi dari Bapak Rofi Abdul Hasani. Jadi bisa disimpulkan kalau fokus desain dari UI atau user experience ini, user interface ini adalah keindahan tampilan, sementara fokus desain UX adalah kepuasan menggunakan produk. Jadi desain UI itu kesan pertama pengguna melihat produk Anda dan UX yang mempengaruhi bagaimana pengalaman penggunaan saat menggunakan software tersebut. Nah, itu tadi materi kedua yang dibawakan oleh Bapak Rofi. Jikalau ada pertanyaan silahkan menulis di kolom chat. Ini akan saya cek siapa saja yang ingin bertanya. Persilahkan. Ini datang dari
pada pagi hari ini banyak sekali yang datang dari luar kota ya, dan dari MTP juga, ada dari DIY. Dipersilahkan kepada Bapak Ibu yang ingin bertanya seputar Pak, bagaimana cara memulai atau bagaimana langkah kita yang pertama ketika saya sangat apresiasi sekali ke UI atau UX experience ini, tapi saya belum tahu apa itu, bagaimana cara pengkodingannya, dan bagaimana tanggapan dari Pak Rafiq? Langsung ditanggapi ya, Mbak? Iya, Pak. Dipersilahkan. Okay. Bagaimana cara memulai untuk di dunia UX ini ya? Mungkin beberapa hal bisa kita lakukan. Yang pertama, ketika kita sudah mungkin mendapatkan materi seperti ini atau mendapatkan dari internet, lalu kita mendapatkan insight, kita bisa gabung di komunitas-komunitas, banyak sekali komunitas yang ada. Mungkin kalau sekarang secara online masuk di grup WA atau grup Telegram, itu bisa di grup Slack, itu juga ada di komunitas UX ID Indonesia. Itu bisa kita gabung ke komunitas-komunitas seperti itu. Nah, di sana mungkin nanti kita mendapatkan masukan, mendapatkan apa namanya teman, mendapatkan informasi mungkin di sana. Kita juga bisa juga belajar melalui internet. Kita belajar dulu fundamentalnya kita kuatkan. Kemudian secara teknis kita bisa menggunakan belajar desain di aplikasi-aplikasi yang secara gratis terlebih dahulu. Untuk aplikasi Figma itu untuk aplikasi Figma itu kita bisa menggunakan layanan yang gratis ya. Jadi untuk belajar itu bisa, sangat bisa sekali. Kita coba-coba di aplikasi Figma, terus kita buat coba sebuah produk, kita buat prototipe-nya, kita tunjukkan ke mungkin contoh usernya, kayak contoh usernya lah ke warung di sebelah kita. Bu, kita buatin aplikasi ya Bu. Pura-puranya seperti itu bisa kita terapkan. Kemudian tadi untuk pengkodingannya, sebenarnya kalau untuk UI UX ini secara role atau secara peran itu tidak sampai pengkoding ya. Tidak, nanti untuk pengkoding tugasnya developer. Ada front end yang mengimplementasikan desain yang kita buat, kemudian di-convert menjadi sebuah kode-kode front end seperti itu. Jadi untuk UX ini sebenarnya lebih fokus di research, dan UI lebih fokus di desainnya. Nah, kita tentuin dulu tuh, kita interest-nya di UI-nya atau di UX-nya, karena nanti yang akan dipelajari pun berbeda. Untuk UI nanti lebih ke teknis, bagaimana kita membuat gambarnya bisa menggunakan Figma tadi. Kemudian untuk UX-nya kita bisa mempelajari bagaimana teknik-teknik meresearch seperti itu. Mungkin kita bisa coba research kecil-kecilan lah, bakul warung yang ada di tetangga kita. Kita bisa buat contoh nih, Bu, masalahnya apa di dalam penjualan, kita tanya, terus kita coba berikan solusi. Bu, kira-kira kalau diberikan, dibuat seperti ini, bagaimana? Dan UX itu tidak melulu produknya berupa produk digital ya. Katakanlah solusinya di sebuah warung itu, Bu, saya buatkan banner ya Bu, seperti ini. Nah, terus kita evaluasi lagi ketika kita sudah memberikan banner, apakah penjualan ibu tersebut meningkat. Nah, ketika meningkat kan berarti hasil dari riset kita itu berhasil. Nah, sebenarnya untuk UX ini kita menanamkan proses berpikir bagaimana kita menyelesaikan sebuah produk seperti itu. Nah, nanti mungkin kalau ingin tertarik lebih dalam bisa apply di
sebuah perusahaan mungkin sedang mengadakan magang, bisa lewat itu atau mengikuti kursus-kursus yang berbayar. Kurang lebih jawaban saya seperti itu. Mungkin kalau Pak Ripto ingin menambahkan. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Ya, tadi juga sudah jelas. Terima kasih ya, Bapak Rofi. Jelas sekali untuk penyampaian UI UX sendiri. Bahwasanya kalau kita mau memulai hajar aja dulu ya, Bapak Ibu. Ini suara saya terdengar ya? Ya, mohon izin, suara saya apa terdengar? Terdengar. Terdengar. Jelas sekali, Pak. Ya, Pak. Jelas ya, terdengar, Bapak. Ya, tadi sama seperti yang disampaikan oleh Bapak Rofi, bahwasanya kita hajar dulu aja ya Bapak Ibu, misalnya kita mau mulai dengan mengambil sampel atau contoh yang dari lingkungan sekitar. Seperti tadi yang disampaikan Pak Rofi, bahwa kita bisa nih mulai dengan warung kecil-kecilan kita tanya, atau usaha industri UMKM yang kita perlu bantu apa. Jadi kita bisa amati atau bisa kayak observasi kecil-kecilan, mengamati, dan kita juga bisa uji coba melalui Figma tadi. Kemudian juga linknya dari Figma ini juga sudah kami share, dan juga ada tadi juga ada tanya yang grup-grupnya, ini ada grup UX Indonesia yang di Facebook, kemudian ada di grup UX yang internasional. Bapak Ibu, teman-teman bisa bergabung melalui grup ini. Jadi grup UX yang internasional ini base-nya di India, di mana lebih dari 80.000 member ya. Nanti bisa tanya-tanya, join-join, kemudian juga ada kayaknya di LinkedIn juga ada. Kemudian nanti kita bisa explore atau belajar bersama. Termasuk bagaimana nanti kalau ada pertanyaan atau teknologi tools terbaru seperti apa. Demikian, Mbak. Kemudian ada pertanyaan titipan untuk Bapak Rofi ini dari salah satu peserta. Beliau ingin menanyakan bagaimana apakah ada tools atau alat converter dari UX atau UI yang kita bangun untuk di-convert ke codingnya Android. Jadi lebih memudahkan istilahnya bagian dari programmer atau developernya agar lebih mudah. Jadi tidak misalnya harus create-create ini. Barangkali ada masukan atau mungkin dari tools yang Bapak Rofi gunakan. Ini dari peserta atas nama Bapak Sulaksono dari Wonosobo. Terima kasih. Ya, terima kasih atas pertanyaannya, menarik sekali. Dan sebenarnya untuk secara teknis, saya juga belum pernah melakukan convert dari desain ke aplikasi Android. Tetapi ini mungkin saya izin untuk share screen lagi. Nah, tetapi untuk convert dari desain ke kode itu sebenarnya kita bisa menggunakan aplikasi Figma, kemudian kita cat. Ya, jadi kan sebenarnya kalau Figma itu dia terbuka komunitasnya, jadi di sana ada yang namanya nge-share mungkin plugin. Nah, kita dari convert to HTML. Enggak ada. Oh, ini plugin. Nah, kita bisa menggunakan plugin di Figma, yaitu Figma to HTML. Nah, Figma to HTML ini adalah mengkonvert dari aplikasi dari desain yang kita buat dalam bentuk kode HTML. Nah, kemungkinan untuk kode mobile-nya juga sama juga. Jika kita menggunakan bahasa HTML, kita langsung bisa gunakan plugin ini. Seperti ini kalau di Figma, kalau di aplikasi lain seperti Sketch itu sebenarnya banyak sekali plugin-plugin yang tersedia. Untuk lebih detailnya saya kurang paham aplikasinya apa aja yang bisa diterapkan, tapi kurang lebih gambarannya seperti itu. Maaf Bapak, mungkin kurang menjawab, tapi untuk convert to HTML bisa menggunakan plugin ini. Terima kasih Bapak.
izin nanti dari pertanyaan Bapak Sulaksono. Ya, terima kasih. Baik, terima kasih dari Bapak Rofi. Ini ada pertanyaan dari chat dari Aprilif Basron Sportship. Bagaimana cara memasarkan sebuah produk dengan sistem UI dan UX ataupun WA? Dijawab persatu, satu persatu ya Pak ya? Oh, iya. Atau semuanya? Ini sambil saya baca ya. Bagaimana cara memasarkan sebuah produk dengan sistem UI UX ataupun WA? Mungkin produk yang ingin dipasarkan produk apa terlebih dahulu yang tentu kita perhatikan ya. Jadi karena setiap produk itu belum tentu tepat dilakukan pemasarannya dengan metode seperti ini. Contohnya nih, ada sebuah produk kecantikan itu dipasarkan, maaf, sebuah produk tas yang unik. Nah, itu mungkin lebih tepat dipasarkan melalui Facebook, tapi tidak tepat dipasarkan di marketplace seperti Tokopedia. Terus kayak produk-produk yang dari Cina, itu banyak sekali di Shopee. Tetapi untuk jualan di Lazada itu kurang bagus. Mungkin seperti itu. Mungkin kita bisa lakukan riset lah, dicoba-coba apakah di sini atau sini tidak tepat. Nah, nanti ketika kita sudah menemukan polanya, kita akan tahu tuh mana yang lebih tepat. Seperti itu mungkin butuh riset sih. Kurang lebih pertanyaan yang pertama seperti itu jawaban dari saya. Kemudian ada lagi nih pertanyaan yang kedua. Mas mau tanya, MVP rilis itu menurut Mas perlu atau tidak, dan dalam membangun sebuah produk atau tidak dalam membangun sebuah produk, dan impact-nya terhadap UI UX itu apa? Terima kasih. Ya, begitu juga minimum valuable product ya, MVP. Tentu kita ketika membuat produk, kita lihat momentumnya. Nah, karena setiap produk itu momentumnya tentu punya momentumnya masing-masing. Seperti kayak ruang guru, momentumnya itu sekarang. Tokopedia, sekarang juga momentum yang bagus ketika masa pandemi ini, orang di rumah, belanja dari rumah. Nah, sehingga untuk mendapatkan momentum itu, kita perlu yang namanya kecepatan dalam pembuatan produk. Nah, diperlukan metode MVP. Jadi, seminimal mungkin kita bisa mendeliverkan sebuah produk, yang penting ada value-nya di sisi user, maka disampaikan saja. Ini ada mungkin contoh analogi MVP. Biasanya dianalogikan seperti ini ya. Ketika kita ingin membuat sebuah mobil, kita bertahap. Jadi ini yang pertama kita analogikan, yang atas itu menggunakan MVP, yang bawah tidak menggunakan MVP. Tujuan akhirnya adalah sama-sama kita membuat mobil. Tapi yang pertama dimulai dari satu ban dulu, kemudian dua roda, kemudian chassis-nya kita deliver. Nah, delivernya kan secara bertahap, tentu tidak bisa kita bisa tidak bisa mendeliver langsung mobil jadi, tentu secara bertahap. Yang satu tuh mendeliver secara bertahap rodanya terlebih dahulu, kemudian bannya dan casingnya. Nah, untuk yang atas ini tentu kita tidak bisa manfaatkan sebagai seorang konsumen. Ketika kita diberikan roda saja,
tentu belum bisa digunakan sebagai alat transportasi. Terus rodanya dua juga nggak mungkin kita jalan menggunakan ini. Kemudian casingnya aja, terus nggak mungkin kita gunakan sebagai alat transportasi juga. Tapi ketika setelah jadi mobil baru kita gunakan. Nah ini memerlukan waktu yang sangat lama sehingga momentumnya di situ akan hilang. Tapi ketika kita menggunakan MPV, si konsumen memerlukan sebuah alat transportasi, ya udah kita buatkan minimumnya dulu. Yang penting dia bisa memindahkan orang dari satu tempat ke tempat lain, yaitu dengan skateboard nih, kecil-kecilan dulu. Ternyata kebutuhannya masih kurang. Terus dibuatkan lagi apa skuter nih yang lebih aman, ada pegangannya. Nah, dia si konsumen ini udah bisa menggunakan, udah bisa berpindah dari satu tempat ke tempat lain. Kemudian di research lagi, oh masih kurang, bisa menggunakan sepeda. Nah, ternyata sepeda tuh masih capek. Terus kita bisa menambahkan mesin jadi sepeda motor. Wah, sepeda motor masih kehujanan, terus bisa deliver ke menjadi mobil. Nah, ini adalah contoh MPV yang tepat ya, yang di bawah. Seperti itu. Jadi untuk jawabannya, menurut saya perlu MPP dalam melakukan sebuah desain produk karena kita perlu mendapatkan sebuah momentum untuk agar aplikasi tersebut bisa tepat diberikan kepada konsumen. Seperti itu. Baik, terima kasih Bapak Rofi. Dan itu tadi yang adalah momentum ya. Ya. Assalamualaikum Mbak Kartika. Ya, saya ingin membantu menjawab yang tadi ada pertanyaan dari Bapak Barson Sporsit ya, dari Bapak Aprili Barson. Bagaimana cara memasarkan produk dengan sistem UI dan UX ataupun dengan WA? Terima kasih pertanyaan. Iya, terima kasih ya Bapak. Ini pertanyaannya sebenarnya bagus, tapi mungkin kita perlu tahu banyak hal ya Bapak, Ibu. Sebelumnya tadi juga sudah disampaikan oleh Bapak Rofi, produknya apa. Jadi ada beberapa hal ya yang perlu kita ketahui Bapak, Ibu. Dan ada beberapa step. Pertama, kita harus menentukan produk kita ini apa dulu. Misalkan apakah jenisnya skincare atau misalnya contohnya skincare, contohnya untuk kesehatan, ataupun untuk fashion, ataupun untuk makanan. Misalnya demikian. Kemudian yang kedua kita harus tahu yang target pasar. Halo, yang kedua kita perlu tahu target pasarnya kita siapa dan kemudian nanti ditujukan untuk siapa aja. Karena sekarang ini dari salah satu data WR sosial bahwa target pasar yang cukup potensial itu berada di angka atau usia 15 sampai usia 40 tahun atau 35. Jadi di usia-usia ini yang cukup potensial ketika kita ingin menjual produk ataupun salah satu misalnya yang nantinya akan kita fokuskan, misalnya kita ingin makanan atau skincare, ini cocok. Jadi di usia-usia milenial juga masuk salah satunya juga. Kemudian Bapak Ibu harus juga menyiapkan foto produk. Foto produknya atau foto nanti selain ada UI UX, boleh UI UX-nya diterapkan di dalam foto produknya tadi. Misalnya dikonsepkan fotonya lebih menarik dan istilahnya membuat orang untuk tertarik misalnya beli untuk sambel, contohnya sambel makanan atau misalnya teh ataupun jahe. Kemudian Bapak Ibu selain menggunakan WA harus menggunakan sosial media. Kita bisa menggunakan Instagram sebagai salah satu katalog produk kita. Kemudian bisa juga seperti Tokopedia ataupun Shopee. Kemudian Bapak Ibu yang ke-6 atau ke-5 tadi adalah Bapak Ibu harus tahu ya waktu yang tepat untuk posting di jam-jam yang prime time. Jadi jam-jam prime time ini harus ditentukan dulu ya. Bapak Ibu tidak bisa juga asal posting juga, misalnya jam-jam prime time ini jam-jam ketika pelanggan kita atau target market kita istilahnya sedang beristirahat atau sedang tidak melakukan aktivitas, ini pas. Misalnya jam akan makan siang atau jam akan beristirahat atau sore hari sebelum tidur, ini juga jam-jam yang cukup potensial.
Kemudian Bapak Ibu juga kiranya perlu, ini yang bukan yang terakhir ya, yang selanjutnya adalah perlu juga belajar untuk mulai menggunakan caption dan konten, konten dan juga copywriting untuk bagaimana menarik pelanggan di WA ataupun di sosial media. Ya, ini ada kelasnya sendiri juga. Kemudian selain itu Bapak Ibu juga mulai menggunakan teknik atau B ini untuk menarik salah satunya agar produk kita ini seperti sudah pernah dicoba orang lain. Contohnya kita pakai jasa influencer atau jasa influencer ini tidak harus orang berbayar ya Bapak Ibu, bisa menggunakan saudara kita sendiri atau orang yang di lingkungan kita juga sudah mulai diakui dampaknya di masyarakat. Kita bisa mulai menggunakannya untuk misalnya untuk mulai mengenalkan produk kita ke masyarakat atau ke lingkungan yang lebih luas. Demikian Bapak Ibu. Ya, terima kasih Bapak Ripto, itu tadi tambahan mengenai pertanyaan dari Bapak atau Ibu April Barsen Support Sheet itu tadi. Ya, ini ada pertanyaan lagi, Pak. Metode apa yang digunakan untuk menilai UI atau UX itu baik atau bagus? Terima kasih, datang dari Bapak Syarif. Monggo Bapak Rofi atau Bapak Rito. Ya, Mbak. Terima kasih untuk pertanyaannya. Bagus juga pertanyaannya, metode apa yang gunakan untuk menilai apakah UI UX itu baik. Nah, untuk menilai ini, sebenarnya yang berhak menilai itu kan bukan kita, ya, tetapi konsumen kita, apakah UI UX itu baik. Jadi, kita bisa menggunakan metode itu. Yang pertama adalah usability testing. Nah, untuk di usability testing ini ada beberapa proses yang kita amati. Yang pertama adalah bagaimana keberhasilan user tersebut ketika menyelesaikan sebuah proses yang kita berikan. Cuma ada aplikasi, terus kita berikan kepada konsumen, kita berikan instruksi, minta tolong untuk simpankan foto ini di dalam dokumen, seperti itu. Nah, kemudian kita amati dari konsumen tersebut, apakah konsumen tersebut bisa melakukan instruksi yang kita berikan sesuai dengan harapan kita. Jadi asumsinya adalah konsumen tersebut bisa melakukan dengan baik penyimpanan dokumen. Nah, kemudian hasil analisisnya, bagaimana sih konsumen tersebut melakukan penyimpanan? Apakah dia kebingungan ketika memilih tombol? Apakah dia membutuhkan waktu yang lama untuk melakukan penyimpanan? Nah, kemudian parameter yang dapat kita ambil adalah mungkin dari sisi waktu. Jadi ketika waktunya tepat dalam menyelesaikan tugas yang kita berikan, berarti kita telah berhasil untuk mendeliver produk sesuai dengan apa yang user inginkan dan user mudah untuk memahami tersebut. Nah, itu adalah salah satu metode untuk mengukur keberhasilan sebuah produk. Ada lagi sistem usability scale, yaitu kita bisa memberikan sebuah kuesioner kepada konsumen. Nah, untuk kuesionernya itu ada 10 macam kuesioner. Nah, kita berikan 10 macam kuesioner itu kepada minimal 30 orang. Nah, dari hasil tersebut dapat kita lihat apakah konsumen tersebut atau user tersebut puas dengan produk yang kita berikan, atau sebaliknya. Bisa juga dengan menggunakan Net Promote Score. Nah, Net Promote Score itu kita sebar di seluruh user kita. Seperti YouTube. YouTube tuh dulu saya pernah mendapatkan Net Promote Score
Jadi kita ngisi skor antara 1 sampai 10. Nah, itu adalah nilai dari kepuasan kita untuk menggunakan aplikasi tersebut. Nah, ketika kita mengisinya banyak yang puas, berarti produk tersebut berhasil. Seperti juga kayak di Alfamart. Saya pernah menemui di Alfamart itu, di depan ada sebuah layar yang mana ketika kita selesai bertransaksi, kita suruh memilih apakah Anda puas atau tidak puas. Itu hanya gambar orang senyum dan orang cemberut. Nah, itu juga dapat kita gunakan sebagai parameter apakah produk ini berhasil kita, produk atau layanan ini berhasil kita delivery dengan bagus. Nah, dari hasil data tersebut, kemudian dapat dievaluasi oleh manajemen mungkin atau yang memberikan analisa. Nah, dari sana akan terlihat produk ini berhasil atau tidak, seperti itu. Nah, jika tidak, apa yang perlu diperbaiki? Nah, kemudian kita ulangi lagi proses desain itu dengan hasil data, berdasarkan data yang ada. Mungkin direvisi, ibaratnya kalau kita membuat tugas akhir, kita sudah selesai, kemudian kita berikan kepada dosen pembimbing, jika masih ada revisi kita perbaiki, jika masih ada revisi artinya kan belum sukses. Nah, tetapi ketika dosen pembimbing sudah memberikan ACC untuk melakukan pendadaran, nah artinya di tugas akhir kita, produk yang kita buat itu sudah berhasil sesuai dengan kemauannya si dosen pembimbing. Kurang lebih seperti itu, Mbak. Mungkin Mas Ripto mau nambahkan? Halo, Assalamualaikum, izin masuk. Jadi, terima kasih ya Bapak Ibu, ini pertanyaannya menarik. Tadi juga sudah diungkapkan oleh Pak Rofi bahwasanya ada beberapa ya. Jadi selain usability, eye tracking, Google Analytics, ada beberapa metode penelitian lain ya Bapak Ibu untuk mengukur UX atau UI. Salah satunya kita tahu ada, ini namanya adalah loud evaluation. Di voting a loud evaluation ini adalah menguji kepada pengguna dengan melibatkan end user untuk melakukan verbalisasi secara kontinu. Ini pernah dilakukan juga oleh peneliti Nielsen juga. Dia melakukan penelitian ini. Selain Nielsen ada juga terkait Gallup, Jasper tentang Think Aloud Evaluation. Selain TA tadi, ada beberapa penelitian lain. Ada Cognitive World Road, kemudian ada juga terkait Heuristic Evaluation. Dan juga kita bisa menggunakan ISO. Jenis ISO-nya ada banyak. Ini adalah standar internasional juga. Kita bisa menentukan pakai 9120 atau model penelitian untuk ISO yang lain. Ada beberapa dan ISO ini juga bukunya cukup tebal. Bapak Ibu bisa memilih jenis ISO apa yang digunakan. Kemudian yang Cognitive World Road ini lebih ke inspeksi kepada kemudahan desain. Ini pernah dilakukan juga set ini oleh Wardron. Kemudian di Heuristic Evaluation ini juga cukup bagus. Kait bagaimana melibatkan ahli usability untuk menilai elemennya. Jadi kita melibatkan expert, kemudian expertise itu memberikan evaluasi apakah penelitian ini bagus dan sesuai melalui beberapa karakter parameter atau indikator yang sudah ditetapkan, dan kemudian para expert atau evaluator tadi memberikan evaluasi. Dan ini bapaknya, sepertinya bapaknya dari desain UI UX ini adalah salah satunya adalah Nielsen. Ini juga Nielsen juga pernah melakukan penelitian ini juga. Jadi memang ada beberapa cara selain yang tadi diungkapkan oleh Bapak Rofi, ada kita bisa penelitian dengan A atau Think Aloud Evaluation, kemudian ada CV atau Cognitive World Road, kemudian ada juga Heuristic Evaluation, yang keempat bisa pakai ISO. ISO nanti jenisnya dipilih sendiri, ISO yang terlebih terkait dengan cocok dengan risetnya atau terkait dari tema yang akan mau dikuliti atau mau dikupas. Seperti saya mau UX-nya aja di bidang ini atau apa, misalnya dengan lebih rinci, itu ada juga. Demikian Bapak Ibu.
Baik, terima kasih saya ucapkan kepada Bapak Rofi dan juga Pak Ripto. Baik Bapak dan Ibu peserta webinar UI UX for Business and Education. Sementara itu tadi webinar kali ini. Saya ingatkan sekali lagi, apabila ingin mereview, apa ingin melihat bagaimana rekaman hari ini, bisa dilihat langsung melalui YouTube kami di Belajar Berbagi ID. Dan saya ucapkan terima kasih banyak kepada para peserta yang sudah dari pagi sampai sekarang tetap mengikuti sampai akhir materi. Dan untuk yang mengajukan sertifikat, nanti akan dikirim melalui email ya, Bapak-Bapak, Ibu-Ibu. Untuk Bapak Rofi dan juga Pak Ripto, saya terima kasih. Webinar akan kami tutup. Apabila ada kesalahan, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.